Pedro, bagaimana Anda bisa pindah dari AS Roma menuju Lazio? Ya, semenjak ada proyek dari Mourinho ya, saya tidak bisa lagi bermain di tim AS Roma, di proyek utamanya. Jadi saya memilih pindah ke rival sekotanya saja. Pedro could have a goal. Go, he does! It's a wonderful effort! He does it! Pedro Rodriguez, ya, pesepak bola satu ini memiliki gaya tersendiri. Kali ini kita akan sedikit bercerita tentang Pedro, si kecil gesit yang mematikan. Pedro Eliezer Rodriguez Ledesma. Pria ini lebih dikenal sebagai Pedro. Ia pesepak bola asal Spanyol yang bermain sebagai penyerang atau gelandang sayap. Pria yang memiliki tinggi badan 169 cm ini pernah memperkuat Barcelona, Chelsea, dan AS Roma. Hingga kini ia bermain untuk rival abadi AS Roma, yaitu SS Lazio. Pedro sendiri memulai karir seniornya di Barcelona pada tahun 2008 hingga 2015. Lalu ia pindah ke Chelsea dan berseragam Chelsea selama 5 musim, hingga ia dilepas Chelsea ke AS Roma secara gratis atau free transfer. Sedangkan di AS Roma, Pedro hanya mampu bertahan 1 musim bersama Il Giallorossi. Sebelum kedatangan Jose Mourinho ke AS Roma, ia tak masuk dalam daftar starting 11 AS Roma untuk musim 2001-2022. Dan akhirnya ia memilih Lazio untuk melanjutkan karir sepak bolanya hingga saat ini. Kemampuan bermain bola Pedro memang tak perlu diragukan lagi, mulai dari skill dribbling hingga tendangan first time. Ia melakukannya dengan sangat indah. Gemar Cerita Bola telah merangkum beberapa gol indah yang pernah dicetak oleh Pedro Rodriguez. Hingga kini Pedro telah berusia 34 tahun dan mendekati masa-masa terakhir bermain bola. Menurut sobat,
Apakah Pedro masih mampu menunjukkan permainan terbaiknya di tahun 2022 ini? Silakan tinggalkan komentar kalian ya sobat. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Nantikan video selanjutnya and see you next time.